Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jembatan Rantau Bayur, yang saat ini tengah dilakukan lanjutan pembangunannya. Video ini direkam pada sekitar akhir tahun 2020 silam, saat lanjutan pembangunannya baru saja akan dimulai. Untuk melanjutkan proyek ini, pemerintah tentu perlu evaluasi ulang atas dana yang dibutuhkan. Selain tentunya menganalisis kelayakan bagian jembatan yang sudah terbangun karena tidak pernah menjadi objek pemeliharaan selama terbengkalai. Sulit rasanya jika penerusan pembangunan hanya mengandalkan APBD Kabupaten Banyuasin yang sangat terbatas. Total APBD Banyuasin hanya sekitar 1,8 triliun rupiah dengan porsi belanja pegawai yang besar. Sempitnya ruang fiskal membuat pendanaan pembangunan ini tidak mungkin dari APBD semata. Konektivitas antar daerah akan makin menguat. Mayoritas produksi pertanian dan perkebunan akan makin mudah terdistribusi yang tentunya akan menambah parameter kesejahteraan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Faktor kepemimpinan berperan dalam kelanjutan proyek ini dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga ke pemerintah pusat. Pembangunan jembatan Rantau Bayur harus dipertimbangkan masuk ke program prioritas pembangunan infrastruktur mengingat kestrategisan keberadaan jembatan tersebut. Jembatan yang mangkrak belasan tahun ini terletak di Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Jembatan yang mangkrak pembangunannya sejak tahun 2007 lalu itu diharapkan dapat menjadi jalan alternatif penghubung Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. Warga Desa Tebing Abang yang ingin menuju ke ibu kota Kabupaten Pangkalan Balai, harus melewati perjalanan darat sepanjang 160 km atau sekitar hampir 4 jam waktu tempuh. Dengan melewati setidaknya 3 wilayah lain, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, serta Kota Palembang. Padahal, jika jembatan ini selesai dan beroperasi, warga setempat hanya perlu menempuh jarak sekitar hampir 21 km atau kurang dari 40 menit waktu tempuh perjalanan untuk sampai ke ibu kota Kabupaten Pangkalan Balai. Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim merupakan kabupaten terbesar ketiga dan keempat, sekaligus merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak kedua dan keenam dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumsel. Bahkan, tidak hanya akan menghubungkan antara Kabupaten Banyuasin dan Muara Enim, tapi juga terhubung ke Kota Prabu Muli dan Kabupaten Pali. Diharapkan kawasan ini akan jadi segitiga emas bagi Banyuasin. Sekalipun memang, Kabupaten Pali merupakan kabupaten terkecil dari 13 kabupaten, serta Kota Prabu Muli merupakan kota terkecil dari 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumsel. Perencanaan awal pembangunan jembatan, yaitu pada Bupati pertama Kabupaten Banyuasin Bapak Amiruddin Inut menyebutkan kebutuhan dana sebesar 167 miliar rupiah. Angka itu bisa saja bertambah karena dipengaruhi faktor inflasi harga bahan baku dan material yang dibutuhkan. Lalu, setelah tampuk kepemimpinan berpindah ke anaknya yaitu Bapak Haji Yan Anton Ferdiansyah, yang resmi dilantik pada tanggal 9 September tahun 2013 untuk periode 2013 sampai 2018, namun belum selesai masa jabatannya, hampir 3 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 4 September tahun 2016 ia terjaring OTT KPK untuk kasus korupsi. Selama hampir 3 tahun memimpin, setidaknya terdapat 3 tahapan kelanjutan pembangunan jembatan Rantau Bayur yang menghabiskan anggaran senilai hampir 51,5 miliar rupiah. Namun setelahnya, Banyuasin memiliki bupati definitif yaitu Bapak Insinyur Suman Asra Supriyono MM, yang resmi dilantik oleh Gubernur Alex Nurdin pada tanggal 3 Oktober tahun 2017. Di eranya, kelanjutan pembangunan jembatan ini hampir tidak tersentuh sama sekali.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pembangunan jembatan ini hanya pada tahap sebatas bangunan bawah yaitu pondasi serta tiang jembatan saja. Yaitu pada pertengahan 2015 lalu, memasuki tahap 3A yang memakan anggaran sekitar 17,1 miliar rupiah yang dikerjakan oleh kontraktor asal Palembang PT Karya Maju Utama. Lalu bersamaan dengan itu pula, dikerjakan tahap 3B yaitu pembangunan kepala jembatan atau abutmen yang menghabiskan anggaran hampir 5,1 miliar rupiah dan dikerjakan oleh perusahaan asal Palembang yaitu PT Resta Perdana. Kemudian, pembangunannya berlanjut kembali pada awal 2016 lalu, yang telah menghabiskan anggaran sekitar 29,25 miliar rupiah, dikerjakan kembali oleh PT Karya Maju Utama dan diawasi oleh konsultan CV Cipta Griya Persada. Pada sekitar akhir 2017 yang lalu dilakukan review desain terlebih dahulu, yaitu oleh konsultan asal Palembang yaitu CV Swadidri Teknik. Melalui koordinasi, kolaborasi serta komunikasi yang baik antar pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Di era kepemimpinan Bapak Haji Askolani Jasi SHMH sekarang ini, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru melanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan Rantau Bayur. Dan akhirnya, setelah menunggu begitu lamanya, sejak akhir tahun 2020 kemarin pembangunannya sudah masuk tahapan bangunan atas jembatan. Melalui opsi bantuan gubernur dengan dana hampir 36,7 miliar rupiah, diharapkan kontraktor pelaksana asal Bangka Belitung yaitu PT Karya Mulia Nugraha, pembangunan jembatan Rantau Bayur ini ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini. Jembatan ini memiliki spesifikasi panjang sekitar 570 meter, yang terdiri dari 3 bentang jembatan utama sepanjang 229 meter, jembatan pendekat 1 sepanjang 82,4 meter, serta 5 bentang jembatan pendekat 2 sepanjang 258,5 meter. Namun di tengah jalan, masyarakat meragukan kinerja dari kontraktor pelaksana asal Pulau Bangka Belitung ini. Terlebih setelah mengetahui bahwa PT Karya Mulia Nugraha mempunyai riwayat kejadian di daerah asal mereka tepatnya di Pangkal Pinang. Saat sedang melaksanakan pembangunan jembatan air kerabut yang berada di Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gebek Kota Pangkal Pinang, yang menelan anggaran hampir 26 miliar rupiah itu, ambruk sehingga membuat 2 pekerja proyek mengalami luka di bagian kaki. Jembatan air kerabut itu merupakan proyek untuk menghubungkan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Jembatan itu mulai dibangun pada tanggal 22 April tahun 2020 dan ditargetkan selesai tanggal 17 Desember tahun 2020. Namun, proyek yang didanai oleh APBD Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2020 tersebut ambruk pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Dan kini, kontraktor yang sama dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk melaksanakan lanjutan pembangunan jembatan Rantau Bayur yang anggarannya jauh lebih besar, yaitu senilai 36,7 miliar rupiah. Walaupun memang, perusahaan ini dinyatakan sebagai pemenang tender jembatan Rantau Bayur pada akhir bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, atau selisih sekitar 46 hari sebelum kejadian ambruknya jembatan air kerabut. Serta dilakukannya acara groundbreaking lanjutan pembangunan jembatan Rantau Bayur oleh Bupati Banyuasin dan Gubernur Sumsel pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, yaitu selisih kurang dari 2 pekan sebelum kejadian tersebut. Sehingga memang, hal tersebut tidak berpengaruh kepada kontrak kerja PT Karya Mulia Nugraha selaku kontraktor pelaksana lanjutan pembangunan jembatan Rantau Bayur ini, serta tidak pula menjadi suatu kesalahan bagi pemerintah maupun instansi terkait. Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan jembatan ini, instansi terkait selalu memastikan pelaksanaan sesuai gambar dan spesifikasi teknis dengan selalu mengawasi dan memantau secara intens setiap pelaksanaannya. Bahkan, juga didampingi oleh tim ahli jembatan. Walau mengalami keterlambatan akibat insiden tersebut, namun kontraktor pelaksana tetap bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Hingga akhirnya berhasil menyelesaikan proyek pembangunan jembatan air kerabut tersebut pada tanggal 15 Februari tahun 2021 kemarin, dan saat ini tengah dalam tahap uji beban statis dan dinamis untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi. Semoga saja, hal yang sama juga tidak terjadi. Baik selama dalam proses pembangunan maupun ketika nantinya jembatan Rantau Bayur ini telah selesai dan mulai beroperasi. Agar jembatan ini akan berdampak pada murahnya biaya operasional masyarakat dalam pendistribusian bahan pangan. Apalagi mayoritas penduduk sekitar lokasi jembatan adalah merupakan petani, tentu jembatan ini akan membantu masyarakat dalam pendistribusian produk yang dihasilkan dari pertanian itu.
Jika jembatan ini nantinya telah selesai dan siap beroperasi, pemerintah juga harus memperhatikan jalan akses dari dan menuju jembatan ini, khususnya pada daerah seberang selatan sana. Jembatan ini dapat diakses dalam jarak sekitar 56,2 km dari Simpang 4 Gelombang, dan 62 km dari Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabu Mulih. Dikarenakan jalan akses dari dan menuju jembatan ini cukup memprihatinkan dan sangat perlu perbaikan. Terlebih untuk jalan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, dalam jarak 11 km sebelum jembatan ini. Sebagian jalan memang sudah berupa coran, namun sebagian lagi masih berupa tanah dan batu. Selain itu, jalan ini pula masih cukup sempit, sehingga nantinya kendaraan berat seperti truk pengangkut barang akan mengalami kesulitan untuk melewatinya. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.